kita mau nge-review helm KYT R10. Nah, R10 ini keluaran dari brand KYT, guys. Brand asli dari Indonesia. Dan helm ini juga cukup mendunia, guys, sekarang sudah dipakai oleh beberapa rider MotoGP lainnya. Nah, ini kita lihat penampakan dari KYT R10 ini. Harga helm ini sendiri dibanderol cukup lah, guys. Untuk kantong pelajar juga cukup. Seharga 390 saat saya belinya, guys. Nah, ini di bagian dagu ada ventilasi. Nah, seperti itu, guys, ventilasinya. Dan di bagian atas ada ventilasi bagian untuk kepala. Nah, kalau dibuka seperti itu. Untuk di belakang ini bisa kita bilang spoilernya, guys. Jadi ya, bentuknya mirip spoiler dan ada ventilasinya. Nah, helm ini sudah berstandar DOT. Dan juga helm ini sudah berstandar SNI. Jadi kalian jangan khawatir kalau pakai helm ini di Indonesia. Untuk bagian dalamnya, nah, busanya sangat nyaman banget, guys, empuk. Dan juga besar-besar gitu ya, jadi enak gitu di kepala ya, guys. Tapi helm ini belum menggunakan double derring safety system, guys. Nah, itu dia kekurangannya. Begitulah review kita tentang KYT R10 kali ini, guys. Dan bagi yang berminat, saya menjual helm ini, guys. Oke, hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Bye bye.